sama Tommy guys. Yuk kita menu buka puasa, kita lihat menu buka puasa. Oke, sudah direbus. Ayamnya udah saya campur dengan tepung roti sama tepung terigu, sasa. Kemudian saya kasih kecap sedikit. Dan sekarang mau saya masak emang gede-gede gitu guys. Nanti ada kakak saya yang mau datang, jadi ini saya masuk. Biasanya saya cuma ini aja guys. Sudah jadi. Ayamnya sudah jadi. Sekarang saya mau cuci ini dulu guys. Kita tumis ini sama telur, pokoknya enak sekali sayur ini. Guys, udah dimasukin ke wajan, terus kita tambahin air sedikit, jadi kayak ada kuahnya gitu. Kasih Royco, kita aduk-aduk sampai buncisnya ada setengah mateng ya, udah agak mateng. Baru kita masukin telur itu saya siapin, jadi kita tinggal masukin aja. Ini ada telur, kita masukin aja karena udah kasih garam ya guys. Terus kita aduk-aduk, jadi nanti kesannya kayak ada rasa sup-supnya gitu. Enak loh, belum ada sup toge. Ini saya bikin kayak sup toge gitu guys, tapi nanti lama-lama airnya juga akan menyerap, terus dia telurnya tuh jadi menggumpal. Kita belum lama aja ini. Kita coba ya. Oke, sudah selesai, ayam sudah jadi, sayur udah jadi, nasi udah ada, dan dua telur yang biasanya saya makan. Oke, kita nanti buka puasa appetizer atau dessertnya bisa ini, karena ini adalah kue sisa kue ulang tahun suami saya. Oke, halo guys, kita lagi bermacet-macet ria on the way ke Gandaria City untuk bukber, dan nanti ada acara bazar di sana. Minan, nanti kita stay tune ya di acara di Gandaria City Mall. Oke, guys, kita ke sini habis berbuka puasa. Lucu banget handuknya. Ih, lucu banget nih bantalnya. Rendah, salad
kesempatan makan. Dalam ini saya sama saudara saya. Tuh lihat bonekanya lucu-lucu ya guys. Ada yang gede-gede. Ini gede banget. Nih. Aduh ini lucu banget. Ini baru nih. Kemarin belum ada. Tuh. Ini lucu banget ini. Kue-kue. Tapi yang bulu kayak gini suka. Nah ini lucu. Berapa nih harganya? Coklat ini lucu. Astronot. Ini ada yang mulai gini nih guys. Ini juga. Terus ada yang mulai gini. Ini bantal guys. Tuh bantal matahari. Lucu banget ada tas ini. Ah, tas ini. Dalamnya kayak gini. Nah, lucu banget, nah. Ini harganya 110. Coba kita lihat boneka yang tadi. Ini berapa harganya? Kita lihat harganya. 100.000. Oke, kita terus ke ini tasnya lucu yang kuning nih. Kuning aja tapi kuning tuh suka ini ya, pensil, pulpen, pulpen tempat pensil. Pulpen ini ada. Gampang dicuci ya guys. Buat kucing ya. Ini ada tempat makan. Gelas, piring. Ini ada apa namanya, untuk bunga ajangan. Ini ada gelas. Ada gelasnya mang. Iya. Ini ada wangi-wanginya, ada parfumnya. Rosa, benek yang cowok, cowok cewek. Cowok ini nobleman. Coba. Lumayan sih. Itu masih bau wangi bunga. Ini ada lipstick. Masker. Ini apa? Moisturizer. Sama kayak di saya di ini resell kan, ada di Gramedia. Nah sekarang kayaknya saya mau beli, nggak tahu deh, ini lagi ada reseller dari novel-novel. Mau beli novel guys. Lihat kecil-kecil korea. Kayaknya bukan ini. Ini apa ini? Mark apa?
pengarang. Ini dia ceritanya kemarin. Fiction kita cari. Guys, ini diiris tebal. Ini lucu. Ada MK Ransel. Ini apa ini yang kanvas nih? Ini kayaknya kids book lah ya. OMG. Yang tote di bawah. Kita terus ya, guys. Dompet, dompet. Ada yang tangan. Seal. Ini kayak sining nih. Berapa nih dompetnya? Juta baru ya. Dalamnya ini. Ada di story. Ini oh ini Marc Jacob 2 juta. Sama ya? Sama. Ini ada speed talk. Bentar nak. Kita pakai aja. Mas. Ini kita lihat ini nih. LC. Ini ada LC yang bunga-bunga nih. Ini ada yang LC bunga-bunga. Oh, ini yang baru. Longchamp yang ada nomor ini. Ini ada dompet. Bracelet. Untuk kartu rata-rata. Ini ada respect. Ini lucu ya. Lucu ya. Kecil-kecil anak ini. Yang mana? Oh itu. Apa namanya? Tanya aja. Ada MCM. Lucu banget, kecil. Lucu banget. Ini dompet.
ada yang model ini kaku banget ya, tuh kaku banget. Ada yang hitam, ada warna biru, hijau. Ada yang biru. Yang hijau ini. Cuman ini banget kaku banget loh. Coba pegang. Oh. Kaku banget. Kenzo. Tuh ada LC. LC yang kecil-kecil. Itu yang pink ya. Large itu nak. Ada belly. Oh, ini yang price yang jaring-jaring. Yang ini dia kayak ini yang ada ini yang terbaru nak. Dia ada gini-ginian ini. Oh, kayak gini ya. 3 juta ya? Iya, 3 juta. Ada 4 warna nih. Dia enggak tahu jadi gini. Lebih ini ya, tas kis bagus banget. Ini bisa di shoulder lagi. Warnanya putih. Lucu. Enak banget punya yang warna putih. Jadi berapa nih, Mbak? Jadi ini ada dompet, guys. 50%. Oke. Bye. Kabarin ya. Ya, Mbak, titip lagi. Jualin aja. Oh, dalamnya kayak gini. Di 359. Ini juga lembut ya. Iya, bikinannya udah bagus. Ini juga lucu bagus ya. Ini guys, di box-box. Tuh. Ini lucu hire-nya. Dia ada gantungannya, lucu deh ada gantungannya. Nah, take a look, ada gantungannya. Ini guys, lucu banget guys, simple. Ini bagus, coba ya kita ke guys, ini aja. Ada yang kayak sailing. Nah, ini yang putih, lucu. Kecil pasti tempatnya banyak. Dan ini dia ada gantungan gitu loh guys. Tuh ada gantungannya, lucu banget. Klasik. Klasik Celine. Celine or Celine. Tapi ini sebetulnya higher. Saja guys. Ini baru lagi nih modelnya. Dalamnya. Cuman sayangnya kenapa pakai slating? Ada model kayak gini enggak usah pakai slating, udah cantik. Ini model kayak bucket. Ada warna biru, ada warna hitam, ada warna putih. Dan ini bisa dijinjing gini nah. Tuh, kayak bawa kosmetik. Nah, ini kayak COC. Ih, cantik banget ini merahnya. Elegan banget ini, gimana bukannya ini coba. Oh, diginiin. Atasin, atasin. Suruh atas. Ah, kan udah kecil pakai slating gitu, ribet, say. Ini paling kalau yang model gini dia enggak pakai slating. Cuman ya kaku gitu. Cuma segitu-gitu aja. Bagian bawah. Ini kemarin yang gua mau beli, nak. 400 sekarang. 400. Sama iya yang kalau yang ori 400. 400 sampai 500. Ini 480, 480. Nih. Tapi kaku banget ini.
Ini ada yang putih. Gue pengen beli yang putih deh. Soalnya kalau yang hitam udah banyak. Hitam putih gue gak. Lucu ya. Tapi gak usah. Muat sih kalau bawa laptop. Laptop iPad. Yang di atas tuh. Oh, diskonnya udah 60. Tuh guys, ini masih bertahan di tempatnya. Oke guys, akhirnya kita kalap beli donat terakhir. Terus aqua, terus beli crepes. Ini rasanya smoked beef. Ini buat di rumah. Oke guys, sampai di sini dulu vlognya. See you. Bye bye.